Bekalnya dah ada dah. Ikut. Ni rosak kebau kot. Tepilah kau, Ma. Tepilah kau, Ma. Tapi tak ada kad tu. Oh, Ma, tak ada kad tu pula. Ambil kad tu. Loh, mana yang tahu? Tak, sekarang ni nak letak dalam mana kalau ayah dapat kepik ni? Ada bekal tapu yang tak... Dah, masuk balik. Ular ni menyuruh dekat belakang kolah ni. Dia duduk kat sini. Ini dia ular dia. Okey. Ini namanya ular apa, Ikra? Ular sampah. Namanya ular sampah. Dia panjang dia lebih kurang dalam dua kaki dan badan dia ini yang paling inilah usia remaja ni. Dan dia takkan besar lagi lah. Dia akan besar ni. Kemudian apa yang aku buat tadi, aku curah air kat sini. Sebab dia dah sembunyi dekat belakang ni, aku curah air, dia keluar. Aku guna pengerpih arang ni, so aku boleh tangkap kepala dia macam ni tadi, kan. Sementara tu kalau kita pegang ni, kita kena ada lagi satu lagi kayu, guluk, supaya dia tak melilit sampai ke sini. Bila dia lilit sampai ke sini, kita rasa rimas dia lilit kat tangan kita nanti. So kita akan standby satu ni supaya satu tangan kanan pegang pengepit ni, satu tangan lagi pegang buluh ni. Kemudian kita masukkan dalam balang ni. So kita berjaya tadi masuk dalam balang. Sekarang misinya untuk sekarang kami akan lepaskan ular ni. Kami nak lepaskan ular ni. Okey. Kami akan lepaskan di hutan jauh sikit daripada rumah kami ni. Ada sikit hutan. So kami akan lepaskan. Siapa nak ikut? Saya nak ikut pergi situ. Kesian ular ni. So ular sampah ni, dia makanan diet dia adalah tikus. Dia pergi ke mana? Tikus dan juga cicak. So dia akan merayap. Tak tahulah dia masuk macam mana kat rumah aku ni, kat lubang mana. Tingkap tutup. Oh, tingkap tu buka sikit. Oh, dia bilik air aku terbuka sikit. Lepas tu ada benda tu. So, dia masuk cari makanan. Ular sampah ni tak berbisa. Dan dia mampu gigit jari kita. Tapi kita rasa pedih lah. Rasa sikit sakit je. So, tak ada apa-apa lah. Tak bahaya lah ular ni. Jadi, anda jangan orang kata... Kalau jumpa ular ni, boleh tangkap dengan berhati-hati dan lepaskan di hutan. Okey, kita akan lepaskan ular ni di hutan jauh sikit daripada rumah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Meh. Tak ada lawan tak? Sudah sentuh. Pegang. Saya pegang. Tak pegang. Eh, jangan. Nanti dia kau patuk kan, kang? Eh, dah jangan. Dah. Okay. So. Nah, ni kat pokok ni. Tengok dia ada boleh tak? Haa, nampak? Haa, rugi dah. Banyak pokok, banyak. Duduk. Baru dia. Duduk. Duduk situ dia. Kamu jangan datang rumah orang.